Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview kebun alpukat saya yang ada di daerah Jawa Barat, Sukabumi. Saya akan menunjukkan kebun alpukat saya yang usianya baru genap 8 bulan. Ini pohon alpukat jenis Miki, usia 8 bulan, awal penanaman tinggi kurang lebih 40 cm sampai 50. Ini sedikit kena hama nih, akibat telat penyemprotan. Ini juga sama, usia 8 bulan, jenis Hawaii. Ini yang paling bongsor nih menurut saya nih. Kita lanjutkan. Nah, ini jenis alligator. Ini masih kecil, usia 8 bulan sama. Cuman tinggi bibitnya kurang lebih 30 cm. Awal penanaman 40 lah. Bawah juga sama nih, sedang terubus. Jenis alpukat Miki. Ini juga alligator nih, sama penanaman 30 sampai 40 cm, usia 8 bulan. Lanjut ke atas, ini sama jenis alligator, sedang terubus. Ini Hawaii, dan ini jenis Marcus, sama usia 8 bulan. Lanjut ke atas, ini agak berbukit ya kebunnya, nggak kayak di tempat teman-teman semua yang tanahnya bagus dan rata, di bawah sawah. Di atas juga ini sama alpukat, ini jenis Miki semua yang kalau yang di atas. Ini usia 8 bulan, penanaman tinggi bibit 40 sampai 50 cm. Ya lumayan lah kalau menurut saya. Boleh dikoreksi lagi buat teman-teman semua jika ada yang kurang, sama-sama belajar aja lah. Juga sama Miki. Ya lumayan pohonnya. Ya lumayan besar. Mudah-mudahan tumbuh subur. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan cerah. Biasanya setiap hari ini hujan. Di daerah Sukabumi nih. Ini jenis Miki. Ini lumayan nih, besar dahannya, sama 8 bulan semua. Oh iya, untuk pemupukan saya hanya menggunakan pupuk kandang dari awal penanaman, menggunakan pupuk kimia yaitu NPK 16-16, baru satu kali ini di usia 8 bulan, yaitu pas usia 7 bulan. Belum berani untuk berlebihan menggunakan pupuk kimia, ya lebih baiknya pupuk kandang aja dah kalau masih ukuran segini. Nanti kalau udah 1 tahun up ke atas baru kita menggunakan pupuk kimia. Kebun baru selesai dibersihin, hanya sekitar di bawah pohon saja sih, enggak semuanya. Soalnya waktunya udah mepet nih. Ini masih terubus. Baru terubus nih. Miki juga, semuanya jenis Miki. Ini tadi sempat kena ulat nih.
akibat telat penyemprotan. Biasanya saya 2 minggu sekali nyemprot, ini 3 minggu sekali nih. Akibat baru pulang merantau. Ini jenis Markus atau kendil, sama usia 8 bulan juga. Pohonnya nih kaki ganda. Oh, itu kaki ganda lumayan lah. Ini yang putih-putih ini bekas dolomit bekas saya taburi. Soalnya kemarin curah hujan tinggi banget sini, hampir tiap hari hujan. Dari pagi sampai malam. Dan sampai pagi lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan jika ada yang salah untuk dikoreksi lagi atau komen di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.